ada Mbak Erna yang lagi senyum-senyum, lagi ini ya Mbak, happy ya. Lagi di acara apa ini Mbak? Acara Sundate. Sundate di mana? Saturday. Saturday di Jepara. Gimana Mbak? Banyak yang bergabung dengan keluarga Jafra? Alhamdulillah, banyak sekali yang join yang di Jafra. Tamunya full ya. Apa namanya? Join di Jafra. Tertariknya kenapa, Mbak? Dulu tertariknya karena Jafra ini skincare yang berbahan alami awalnya itu. Tertarik karena itu. Dan apa? Sudah ada BPOM-nya, halal juga. Itu dulu. Dulu Mbak Erna background-nya apa, Mbak? Dulu saya ibu rumah tangga. Apa Mbak bisnisnya? Oh, kecil-kecilan. Oh, jualan baju online sama all shop gitu ya Mbak ya. Gimana Mbak keuntungannya antara all shop sama berbisnis Jafra? Keuntungannya lebih banyak di Jafra, berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat ya. Alhamdulillah. Cuma sekitar 30.000 per bajunya. Kalau di Jafra itu bisa sampai berapa ya? Satu produknya bisa sampai 70.000 sampai 100.000. Buat nyenengin anak, ini anaknya ini. Ini anaknya Mbak Erna. Ya, habis dibeli sepeda ya. Habis dibeli sepeda ya kemarin sama mama. Ya toh. Dari apa? Ikut ngejafra. Ya, kemarin kayaknya pasang status habis beli sepeda ya. Itu juga dari hasil Jafra ya, Mbak. Wah, hebat loh. Wah, luar biasa. Oke, Mbak Erna semoga semakin sukses ya untuk Jafra Jepara. Semakin mempesona seperti orangnya. Amin, amin. Makasih Mbak Erna.